Mas. Ini langsung paku nih. Iya, Mas. Tambah lagi. Ya, sebentar. Cari apa? Cari palu, Mang. Palu? Aduh, lupa. Mamang taruh di dapur, belum Mamang ambil lagi. Ya udah, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, Mang. Tahu? Itu di ujung jalan sana, sebelah sana, Kang. Iya. Alhamdulillah. Betul-betul tidak mengerti adab. Tempat orang dicoret-coret, antum bilang alhamdulillah. Antum lagi. Jam segini baru buka toko. Rezeki antum nanti dipatok sama ayam. Ada dalilnya. Antum. Ana belum selesai kasih fatwa. Funky. Cari jodoh, akhirnya dapat juga. Kenapa lo? Gimana? Kita udah bisa operasi lagi belum? Belum, bos. Belum. Kapan lagi gua bisa kuasain di pasar? Bahkan si Apoy kagak ada. Kita masih belum bisa kuasain di pasar. Bener, bos. Kita harus cepatnya buat kuasain, belum? Belum, bos. Belum. Kapan lagi gua bisa kuasain di pasar? Bahkan si Apoy kagak ada. Kita masih belum bisa kuasain di pasar. Bener, bos. Kita harus cepatnya buat kuasain di pasar, bos. Minta satu tak. Gua minta satu. Aduh. Enak aja lo. Ini punya gua. Pelit banget lu, tak. Gua minta satu aja kagak dikasih. Besok gua rampokin sedus buat lu, tak. Bodo amat, emang gua pikirin. Aduh. Kenapa sih lu pade? Jangan berantem. Kita ini adalah tim. Harus kompak dong. Tak. Lu intai lagi nih pasar. Intai? Intai apaan, bos? Lu awasin. Oh, awasin nih pasar. Bilang dong dari tadi. Siap, bos? Oh my darling. Kenapa dia tuh? Gila kali, bos. Mas, ini langsung paku nih. Iya, Mas. Tambah lagi. Ya, sebentar. Cari apa? Cari palu, Mang. Palu? Aduh, lupa. Mamang taruh di dapur, belum Mamang ambil lagi. Ya udah, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, Mang. Biar saya aja ngambil ya. Ya udah tuh, sana. Assalamualaikum. Lihat Wianti nggak? Oh, Wianti, itu di sana. Makasih ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya sudah pernah bilang sama kamu, kalau pesantren ini sudah punya aturan. Iya, saya minta maaf. Saya sudah lancang. Saya mau bilang sama kamu, saya nggak akan menyerah. Meskipun bros itu kamu kasih nenek, setidaknya kamu menerima Al-Quran itu. Maaf. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas. Ini teh pasantren. Hormati atuh. Tidak boleh berduaan dengan bukan yang muhrimnya. Itu teh dosa. Lagian, Dimas kan sudah punya calon. Ya, Bang, saya salah. Saya minta maaf. Tapi untuk masalah calon. Calonnya? Oh,
Yati? Iya, Pak. Itu? Rumah itu bingung. Sana. Kenapa kau? Enggak apa-apa, Bang. Saya... Mana si Iju? Iju tadi pergi, Bang. Nganter kaos, Bang. Aduh, si Kidal? Kidal ada, Bang, di dalam, Bang. Kidal! Iya, Bang! Kidal! Iya, Bang! Hei, di mana kau? Kalau kupanggil harus cepat. Iya, Bang. Ayo, ikut aku kau. Iya, siap. Eh, kau. Siap. Ah, kau atur dulu sepatu kau itu yang benar. Macam mana pula kita ini anak pang tapi sembarangan, sembrono. Harus stil. Iya. Ayo, ikut aku. Sorry Bang, mau nanya, Abang namanya Fadlan bukan? Eh bukan Bang, nama saya Sigit. Jangan bercanda deh, namanya masa Singit yang bener? Lah, Singit Sigit Bang, bukan Singit. Ya, maaf. Makasih ya. Iya Bang, kagak jadi beli nih. Kagak, gak punya anak gue. Wa ilam tafir lana wa tarhamna lana kuna. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wak? Alhamdulillah. Enggak, saya mau ngasih tahu. Sebenarnya juga saya sama kayak Wak, dulunya pedagang pebisnis. Oh. Cuman saya dulu sempat punya minimarket. Ya, tapi sayang udah dijual sama ibu saya, Wak. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Tapi maksud saya, bukannya mau curhat nih, Wak. Saya cuma mau ngasih tips buat gua biar dagangannya laku, boleh? Oh, iya, iya, boleh. Boleh. Kalau bagus, Wak, terima kasih. Iya. Soalnya saya lihat dari tadi yang lain pada rame itu menjajakan dagangannya, tapi gua nyanyi-nyanyi aja. Kayaknya gua nggak niat banget dagang nih. Ah, nggak happy. Harusnya, iya. Tapi seharusnya kan kalau mau dagang harus rame, Wak. Menjajakan, teriak-teriak, beli, 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 gitu. Boleh saya contohin, Wak? Iya, iya, iya. Boleh, ya? Boleh, boleh. Maaf ya, Wak, ya? Iya, iya. Yo, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada produk baru dari Amerika nih. Yuh, tuh. Penyakit apaan aja bisa sembuh tuh. Penyakit acai itu ngiler sembarangan bisa sembuh juga tuh. Yuh, kepala pusing, jantungan, lambung semua bisa sembuh. Ya dicoba, dicoba. Bapak-bapak, ibu. Yuk, ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Ini juga nih. Walaupun gak ada yang beli, tapi gua jangan putus harapan, tetap semangat. Oh iya, 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 iya. Insya Allah. Maaf, Wak. Gua mau kemana? Sudah masuk waktu azan. Yalah, Wak. Dari azan ke sholat kan masih ada jarak waktu 10 menit, Wak. Sayang, Wak. Nih kalau didagangin lagi dalam jangka 10 menit, nih, kali aja ada pembeli yang beli. 1-2 orang gimana, Wak? Ya, biar saja. Saya lebih takut sama Gusti Allah daripada sama para pembeli. Ya, biar saja. Rezeki itu sudah diaturnya. Maaf, saya bantuin, Pak. Mau ikatan bareng atau? Ah, boleh, Pak. Ya, boleh. Mari. Ya. Mari. Sini saya bantuin, Pak. Oh, terima kasih, terima kasih. Ya, mari. Mari, Pak. Ya. Weh, bro, what's up? Eh, kemarin gimana tuh? Menang enggak? Menang enggak? Menang gak lu? Menang gak lu? Menang. Itu gimana? Ceritain dong. Itu kan gue balap. Eh, iya. Antum jalan jangan cepat-cepat. Antum dikasih telinga untuk mendengar. Allah! Allah, Allah! Allah, kasih anak kram. Fijit pergi, fijit. Fijit. Kamu tuh kebanyakan ngomong, makanya jadi begini nih. Ini gara-gara antum, jalannya kecepetan, kaki anda berontak, protes dia. Kenapa gara-gara saya? Kamu yang ikutin saya?
Antum diciptakan dengan dua telinga, satu mulut. Itu supaya...